Gak usah bilang terima kasih, Mat. Gua kan abang lo. Lagian gua juga berhak untuk lindungin lo dari orang yang jahat. Ya, ya. Jangan deh, nah. Siapa yang suruh gua kesini? Saya tadi lagi mau nganterin yang sama kesini, deh. Iya. Lo jangan sembarangan ngomong. Enak aja gua ke rumah gembel begini. Astagfirullahaladzim. Eh, asal kecil, jangan suruh jago lu. Babe tuh kekunci di kamar. Terus kuncinya ketelan namanya. Aduh. Jadi sekarang Babe gak ada yang bukain di kamar. Sekarang kalau... Oh, menolongin gue.